Halo guys, apa kabar? Gimana liburannya? Oke, hari ini kita mau ke rest area kilometer 88B. Kebetulan kan kita udah selesai nih liburannya, kita mau balik ke Jakarta. Ini ada di sisi kiri ya. Ada di arah Jakarta kalau kita dari Bandung. Sebentar lagi nyampe. Tuh. Ada Starbucks ya. Sekalian mau makan siang juga. Itu kebetulan kecepatannya 80 km per jam. Ini tinggal 450 kilo ya. Tuh guys. Waduh, waduh, waduh. Ada truk. Sebentar lagi nyampe. Tuh, udah kelihatan tuh guys. Ada Indomaret 88B ya, jangan ketukar ya, karena yang 88A sebelah kanan. Di situ juga ada charger 200 kW ya. Nih guys, tuh ada informasi ya, charger ya, bagus nih. Oke, kita masuk, kita coba cari di mana sih posisinya. Cuma masalahnya di sini nggak ada petunjuk ya, jadi kita nebak-nebak sendiri. Khusus kendaraan kecil. Oke, berarti sebelah kanan ya. Sini kita 66% halo, di mana lo? The Star. Oh itu dia guys, tuh. Yuk kita ke sana ya. Habis gitu kita cari makan siang. Tuh di sebelah kiri tuh kelihatan kan. Guys, kita udah nyampe. Nih, ini chargernya nih. Yuk kita mulai ya. Kita pakai PLN Mobile aja. Pilih elektrik. Kemudian pilih ini SPKLU, kemudian kita scan. Nah itu kita isi berapa ya, 60 30 60 20 20. Nah ini aja deh. Terus kita coba mulai konfirmasi GoPay. Oke, pilih bayar. Tuh ya. Dekat-dekat sini. Ya, transaksi. Hah? Kok gitu? Gak ngecas. Aneh ya. Kenapa ya guys? Oh, ini dia guys, start charging ya. Oke, lanjutkan. Nah, udah bunyi guys. Proses. Nanti kita lihat sebentar ya, butuh berapa menit untuk memulai charger. Oh iya, just info, tadi kita datang dari sebelah sana tuh yang ada mobil-mobil, terus ngeliatin Starbucks Kopi Malaka, putar balik ke sini. Ini sedang proses, kita tunggu ya guys. Pengisiannya gagal ya, tapi nggak masalah sih karena uangnya juga akhirnya kembali ke saldo.
Nah, ini saya akhirnya nyoba pakai CasIn, tapi kemudian ternyata gagal juga, guys. Jadi bukan masalah aplikasi. Kayaknya sih paket internet dari SPKLU ini habis ya paket datanya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau error-error begini sih biasanya masalahnya nggak jauh-jauh dari paket data. Jadi memang sih mereka ini butuh internet. Nah, karena mereka ada di tempat umum, dia pakai paket data seperti handphone lah, pakai SIM card. Ya ini kebetulan habis, jadi ya sudah, kita nggak usah ngisi. Toh, persentase kita masih cukup tinggi, jadi nggak perlu-perlu amat untuk ngecas. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya.